Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Polres Gianyar Bali terus mengusut insiden kecelakaan lift jatuh yang mengakibatkan karyawan Ayu Terra Resort di Ubud tewas. Sebanyak 11 orang diperiksa polisi. 11 orang saksi yang diperiksa diantaranya karyawan resort dan teknisi yang mengurus langsung lift tersebut. Mereka dimintai keterangan perihal sebelum insiden kecelakaan dan perawatan lift. Selain memeriksa saksi, polisi juga masih menunggu hasil analisis dari tim ahli terkait kondisi lift yang jatuh. Tragedi maut lift jatuh di Ubud terjadi pada 1 September yang lalu. Dari rekaman CCTV diketahui 5 orang karyawan naik lift hendak menuju ke atas. Namun mendekati puncak, tali seling putus. Lift meluncur kencang ke bawah hingga para korban terpental. Seluruh korban pun dinyatakan meninggal dunia. Sudah melaksanakan pemeriksaan sebanyak 11 saksi yang sudah diminta keterangan, termasuk teknisi atau orang yang menangani langsung atau memasang pada saat pemasangan di Ayu Terrace itu. Jadi 2019 operasi, nah ini kebetulan teknisinya kemarin sempat kita periksa sudah. Jadi 11 orang sudah diperiksa, tinggal menunggu pemeriksaan dari beberapa saksi ahli, baik dari Universitas Udayana, dari Dinas Tenaga Kerja, dan seterusnya. Jadi kita tetap melakukan pengembangan terhadap pemeriksaan.